Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay guys, video pada kali ini berkaitan dengan rumah mesra rakyat. Okay, pasti ramai yang pernah mendengar berkaitan dengan rumah mesra rakyat dan pasti ramai juga yang masih keliru berkaitan dengan rumah mesra rakyat ini. Okay, jadi apakah rumah mesra rakyat ini dan bagaimana pula untuk memohon mendapatkan rumah mesra rakyat ini? Okay, untuk pengetahuan semua, rumah mesra rakyat adalah program yang diwujudkan bagi membantu golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah usang ataupun daif. Okey, tetapi mempunyai tanah untuk membina rumah sendiri yang sempurna dan selesa. Okey, bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi pembinaan sehingga RM20,000. Untuk pengetahuan semua, konsep binaan rumah mesra rakyat adalah rumah sesebuah satu tingkat dengan 3 bilik dan 2 bilik air. Okey, berapakah harga rumah-rumah ini? Berapakah subsidi pembinaan yang diberikan dan berapa pula jumlah pinjaman yang diberikan kepada mereka yang memohon? Okey, terdapat 3 kategori berdasarkan keluasan dan lokasi. Yang pertama adalah keluasan rumah 1000 kaki persegi untuk Semenanjung Malaysia. Okay, harga rumah ini adalah RM75,000, subsidi pembinaan adalah RM20,000, bermakna jumlah pinjaman hanyalah RM55,000 dan anggaran bayaran bulanan untuk 16 tahun sebulan adalah RM300. Okay, untuk kategori kedua, keluasan rumah adalah 850 meter kaki persegi di pulau di Semenanjung. Okay, harga rumah ini adalah RM85,000, subsidi pembinaan adalah RM20,000, bermakna jumlah pinjaman hanyalah RM65,000 dan anggaran bayaran bulanan selama 16 tahun adalah RM350. Okay, yang terakhir sekali adalah keluasan rumah 750 kaki persegi untuk Sabah, Sarawak dan Labuan. Okay, harga adalah di antara RM75,000 sehingga RM106,500. Okay, subsidi pembinaan adalah RM20,000. Jumlah pinjaman bermakna di antara RM55,000 sehingga RM86,500. Okay, anggaran bayaran bulanan selama 16 tahun adalah di antara RM300 ke RM470. Okay, untuk memohon, anda boleh ke laman sesawang rmr.spnbonline.com.my atau anda boleh berkunjung ke mana-mana cawangan SPNB yang berkaitan dengan anda ataupun yang berdekatan dengan anda. Okay guys, itu saja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang cadangan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.